Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma'idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah,
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabir wa hamdulillahi katsira wa subhanallahi buqrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. وَعَزَّ جُنَّهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ويغفر لكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله جماعة مسجد الفلاح يا
yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi ini telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita mampu berkumpul ya di majelis di jamaah Idul Fitri. Ya, meski dengan tahun kedua pandemi ini ya dengan berbagai keterbatasan dengan berbagai kesulitan, tapi wajiblah kita terus bersyukur, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, karena kondisi mukmin selalu baik, yaitu baik ketika ketika mendapat musibah muslim itu bersabar maka itu baik, dan ketika muslim mendapat nikmat dan itu mukmin bersyukur maka mukmin itu adalah baik juga. Artinya mukmin senantiasa dalam kondisi baik dalam berbagai hal selama dia bersabar dan bersyukur. Ya, masyarakat muslim rahimakumullah, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya parameter ketakwaan itu yang dilihat dari Allah adalah ketakwaan. Parameter kemuliaan dilihat Allah adalah sebuah sejauh mana kedekatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, sebuah indikator seorang mukmin ya, kemuliaan seorang hamba itu bukan dilihat dari segi materi, bukan dari hartanya dan bukan dari dilihat dari segi aspek fisik ataupun aspek materi harta. Tapi ini adalah ketakwaan, sedekat apa ia dengan Rabb-nya. Itulah parameter kemuliaan yang harus dilihat oleh seorang mukmin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di hari Idul Fitri ini yaitu hari kembali kita berbuka, hari kita kembali hari raya untuk kita setelah menjalani sebulan penuh Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatan." Ya. Ada dua kebahagiaan, farhatan. Farhatan 'inda fitr, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Dan juga wa farhatan 'inda liqa'i rabbi, itu kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Bagi para ulama menafsirkan hadis ini bahwa farhatan 'inda fitr itu tidak hanya ketika berbuka puasa ketika maghrib saja, tapi juga ketika hari Idul Fitri ini. Itulah kita diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan kewajiban dari syariatnya. Dan juga kebahagiaan nanti ketika kita bertemu dengan Rabb kita, dengan pencipta kita. Itulah kebahagiaan yang hakikat, kebahagiaan yang sebenarnya di Jannatul Na'im insyaallah. Seperti dalam surat Al-Muzammil ayat 20, tajiduhu 'indallah wa khairu wa 'azama ajra. Jadi Allah, kebaikan apa, Allah memberikan kebaikannya. Kebaikan apa saja yang kita perbuat untuk dirimu, ya niscaya kita akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, puasa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali ada memiliki dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu bagaimana puasa itu sebatas menahan ya makan minum dan juga syahwat. Ini pun Allah berikan ya ganjarannya, yaitu Allah akan memberikan sebuah amal yang pahala yaitu, dalam seperti surat Al-Haqqa ayat 24. Kulu wasrabu hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah. Dan makan dan minumlah dengan sedap, dengan nikmat disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Mujahid dan tafsirnya dan juga yang lain. Maknanya hari yang berlalu itu adalah hari-hari puasa. Itu telah berpuasa, ya, maka Allah akan memberikan sebuah kenikmatan ya, setelahnya. Dan tingkatan kedua berpuasa yaitu ketika kita menahan diri dari berbagai yang Allah haramkan, dari berbagai hal-hal yang Allah larang. Dari menjaga tubuh kita dan menjaga perut, dari menjaga kemaluan dan seterusnya, dan juga terus mengingat kematian. Maka itu adalah setelah itu, ya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fahada'id fitr yaumal liqa'i rabbih
wa farhu bi ru'yati. Jadi hari Id ini orang berbuka ketika berjumpa dengan Rabb-nya, dan kebahagiaannya adalah ketika melihat wajah Allah Ta'ala, yaitu zat yang telah menciptakan kita. Ketika kita bertemu nanti di Jalan Ta'im adalah sebaik-baik atau sebenar-benarnya kebahagiaan. Dan Ibnu Rajab Hambali juga mengatakan, siapa yang berpuasa, ya, menahan syahwatnya di dunia, dia akan mendapati kenikmatan tersebut besok, maksudnya di jannah. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah dalam setiap urusannya, ya, dalam setiap permasalahannya, dia hanya mengandungkan kepada Allah Ta'ala saja, maka ia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah salah satu makna dari kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan man kana yarju liqa'i Allah fa inna ajalallahi la'at. Dan barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masyarul muslimin rahimahumullah. Ya, maka dari penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, dalam arti hanya sekedar menahan dari pembatal puasa, tapi secara maknawi, secara nanti setelah kita selesai Ramadan, ya, maka puasa itu yang paling baik adalah berpuasa dalam hal menjaga dari kemaksiatan, yaitu terus kita melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Maka ini adalah salah satu bentuk dari keberhasilan dari keistiqomahan pasca setelah Ramadan. Dan kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menyitir dari surat Al-Hijr ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, maksudnya adalah batas dari kita taat, ya, taat kepada Allah adalah kematian kita itu sendiri. Maka dari itu seorang mukmin, yaitu batas bertakwa, batas menjalani ibadah hanya sampai mati. Itulah batas dari ibadah kita. Artinya jangan sampai puasa ini, ya, juga kita hanya mengenal seperti kata Bishr, ya, ada subjektif kaum itu hanya mengenalnya ketika Ramadan saja. Pas itu dia lepas, tidak taat kembali. Maka itulah, jangan sampai kita termasuk kaum seperti itu. Maka ada beberapa tips, ya, supaya kita tidak menjadi sejagat kaum yang hanya mengenal Rabb-nya ketika Ramadan saja. Setelah Ramadan kita kembali lagi tidak beribadah. Nauzubillahi min dzalik. Yang pertama adalah kita tingkatkan doa kepada Allah Ta'ala, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, yaitu Allah lah zat yang membolak-balikkan hati. Allah lah yang memegang nyawa kita. Allah lah yang membuat, ya, berkehendak bagaimana kondisi hati kita. Maka itu kita berdoa kepada Allah yang membolak-balikkan hati kita, supaya kita sabit, supaya kita teguh, supaya kita kokoh, ya, keimanan kita ala dinik, ya, kepada agama kita. Agar kita istiqomah, tidak hanya baik, tidak hanya bagus kita Ramadan, tapi juga terus menerus sampai kita menemu ajal kita nanti. Itulah bagaimana kita terus berdoa pada Allah agar diistiqomahkan, disabitkan, ya, dikokohkan, ya, semangat kita tidak hanya ketika Ramadan, tapi juga seterusnya. Dan yang kedua, bagaimana kita, tips yang kedua, bagaimana kita terus berkumpul, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena ini sangat mempengaruhi, karena agama kita juga tergantung bagaimana agama teman kita. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasul, ya, ketika kita bagaimana agama kita tergantung agama teman kita adalah seperti kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi ataupun seorang pandai besi. Ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, meski kita tidak sampai membelinya, tapi setidaknya kita mencium bau wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Nah, tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, ya, meskipun kita tidak terkena percikan apinya, tapi setidaknya kita mencium bau asap yang tidak sedap. Itulah bagaimana pentingnya kita bersahabat atau berteman
dengan orang-orang soleh. Nah, tips yang ketiga, bagaimana kita beribadah yang istimrar, continue, walaupun sedikit. Karena di sini kata Rasul, Rasulullah bersabda, ahabul a'mal ilallah ta'ala adawa muha wa inqal. Artinya, amal yang paling dicintai, amal yang paling disukai Allah SWT adalah amalan yang continue, ya, istimrar, adawa muha, ya, wa inqilah, walaupun sedikit. Ya, kita bersedekah, kita berinfak, ya, kita sholat sunnah, meskipun hanya sedikit, tapi kalau dikerjakan setiap hari, atau juga seperti tilawah setiap hari, insya Allah itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah SWT. Dan yang keempat, baik kita berusaha terus menjaga amal ibadah wajib kita, juga ditambahin dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Kita sholat lima wajib, disertai dengan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Kita iringi nanti terus dengan puasa sunnah, Senin Kamis, nanti pasca Ramadan ada puasa Sawal 6 hari dan seterusnya. Itu dicintai oleh Allah SWT insya Allah. Maka dari itu keempat hal ini patut kita jaga, ya, agar kesinambungan ibadah kita, ya, terus menaik, jangan sampai menurun insya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, satu hal lagi yang diingatkan oleh khatib pada kesempatan ini, bahwa kesempatan momentum hidup kita ini juga kesempatan kita peduli terhadap sesama, terhadap sesama umat Islam. Pada saat ini di Palestina, ya, sedang dijajah oleh bangsa Israel, dan juga di mana umat Islam yang sedang tarawih, ya, belum lama ini diserbu oleh Zionis Israel, dan ini sangat tidak beradab sekali. Dan ini wajib kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melindungi, menjaga umat Islam, yaitu salah satunya di Palestina, dan juga menolong umat Islam agar membebaskan Masjid Al-Aqsa, masjid suci umat Islam, masjid pertama, kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa bukanlah masjid Palestina, tapi masjid umat Islam seluruh dunia. Dan juga tidak hanya mereka merusak Masjid Al-Aqsa, tapi saat ini juga terus mereka menggempur, membantai umat bangsa Palestina di jalur Gaza. Ya, berita terbaru yang diterima khatib dan siap agensi, tercatat jumlah syuhada 56 warga Palestina, termasuk 14 anak dan 5 wanita, dan 335 orang saat ini cedera. Inilah kondisi terkini. Kita sepatutnya mendoakan yang terbaik, ya, bagi sesama umat Islam, dan juga selain doa juga kita bisa mengirimkan infak-infak terbaik kita agar bisa dirasakan manfaat atau bantuannya. Dan tidak hanya pastinya, kita juga doakan, ya, pada bangsa lain seperti Uyghur, Rohingya, Afgan, Suriah, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia dimanapun berada, khususnya yang sedang terzalimi atau mendapatkan musibah. Karena kita adalah satu tubuh, kita adalah satu bangunan umat Islam tanpa mengenal sekat-sekat geografis. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa 'ala al-khulafa'ir rasyidin wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sa'iri sahabatis salihin. Allahumma firil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat la qodiya haja. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi filistin, fi gaza, fi suria, fi rohingya, fi korea, fi kulli makan. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Ailun sa'idun wa kulamu antum yakhir. Taqabbalallahu minna wa minkum minal ayn wal fa'idin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dulu, pas ya.